Halo semuanya, ketemu lagi bersama gue Philip. Dan video kali ini kita akan thrifting di Pasar Senen Blok 3, tapi bukan di gedungnya ya, kita thrifting malam. Dan lapak kali ini yang mau gue review yaitu lapaknya Bang Andre. Sebelumnya juga gue udah pernah review lapaknya Bang Andre tentang kaos-kaos oblong, ada kaos-kaos oversize, kaos vintage. Dan untuk video kali ini spesial karena dia baru buka bal, baru pajang juga pertama banget, yaitu kaos-kaos polo t-shirt atau kaos-kaos yang berkerah gitu teman-teman. Jadi kita fokus kaos-kaos yang berkerah dulu di lapaknya Bang Andre. Ini salah satu yang gua review, brand Uniqlo. Ini rata-rata brand semua. Nah, ini yang putih juga brand Uniqlo dan size-nya size L. Kurang lebih kayak gini, ada tag-nya juga, masih lengkap, masih bagus banget lah pokoknya ya. Siapa yang nggak tahu brand Uniqlo. Dan untuk harganya itu di bawah 150.000, dan jangan lupa dinego ya. Dan sejajaran yang gua review ini masih brand-brand Uniqlo. Dan ya, ini seperti yang warna hitam juga bagus ya. Masih brand Uniqlo juga. Bahannya juga masih tebel banget, masih bagus, cuman size-nya agak kecil. Ini size M. Nah, ini ada resletingnya bagian depannya. Dan rata-rata memang brand semua. Ini yang dua juga masih brand Uniqlo. Ada warna merah marun dan ada warna biru. Dan size-nya di size L. Harganya juga masih sama, di bawah 150.000. Nah, ini juga masih brand Uniqlo. Ini warna biru. Ini juga cakep. Pokoknya buat teman-teman yang lagi nyari untuk polo-polo t-shirt, nah ini salah satu lapak yang khusus polo t-shirt. Nah, yang bagian atas ini yaitu brand polo, kurang lebih kayak gini, ukurannya kecil. Nah, di depannya ada logonya seperti biasa ya, brand polo ada logonya. Dan harganya itu di bawah 200.000, dan jangan lupa dinego. Ini bagian atas ini kurang lebih ada 10-an yang harganya di 200 karena brand semua. Ini juga brand Lacoste. Nah, untuk bagian belakangnya ada nama brandnya ya, Lacoste. Juga bagus, bahannya tebal, harganya juga di bawah 200.000. Pokoknya semua yang gua spill ini adalah yang udah disortir, yang udah bagus banget. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih penasaran bisa datang ke sini. Nah, ini untuk bagian bawahnya ada namanya juga ya, Lacoste. Nah, ini juga masih brand Lacoste warna kuning. Ini juga cakep. Untuk size-nya ini di size XL dan harganya masih sama ya, di bawah 200.000. Dan untuk yang satu ini brand Frappery, juga bagus ya, cuman ukurannya nggak terlalu gede, tapi menurut gue juga cakep banget ya. Untuk polo t-shirt-nya ini di size M. Harganya juga sama, masih di bawah 200.000, dan rata-rata memang brand semua. Nah, ini salah satu yang bikin gua salfok, gua naksir, cuman ya ukurannya agak kecil. Dan dua-duanya brand polo dan size-nya ada yang M dan ada yang L, kurang lebih untuk motifnya seperti ini. Dan yang warna hitam ini masih dengan brand polo yang harganya di bawah 200.000, ada tag-nya lengkap semua, masih like new. Ini ada logonya juga, bagian lengannya ada nomor 3 ya. Masih, pokoknya semuanya masih serba bagus banget. Dan untuk size-nya itu di size M. Agak kecil memang ya, tapi ya bisa dibilang kalau yang badan-badannya bisa muat untuk size M, bolehlah, ini salah satunya. Nah, ini juga masih polo. Pokoknya rata-rata antara polo, ada Uniqlo, ada Lacoste, dan masih banyak lagi brand-brand yang akan gue spill. Nah, ini yang merah marun, ini juga cakep. Ini size XL. Dan bisa dibilang ini bisa jadi pilihan juga ya buat teman-teman yang mungkin nyari yang kaos-kaos polo t-shirtnya gitu. Nah, untuk yang ini Hush Puppies. Ini salah satu brand yang udah familiar juga. Nah, yang warna hitam ini gue suka bagian belakangnya, itu ada gambarnya dan masih bagus juga, masih utuh, belum ada crack sama sekali. Dan size-nya memang agak kecil, di size L. Dan khusus video ini gue akan spill, walaupun nggak semua, untuk polo-polo t-shirtnya, tapi paling tidak gue akan spill beberapa rekomendasi buat teman-teman yang nyari ya untuk kaos-kaos polo t-shirtnya.
Dan ini yang warna putihnya brand Korea. Dan menurut gue juga masih oke punya. Size-nya juga cukup gede. Masih baru banget, belum ada kotor, belum ada cacat. Nah, ini di lengannya ada namanya ya, Kanagawa. Kurang lebih kayak gini, dan harganya itu di bawah 200.000. Karena yang di harga 200.000 itu kurang lebih ada 10 pieces atau 11. Yang lainnya itu di bawah 150. Nah, ini juga masih polo. Cakep, ukurannya agak kecil di size L. Semuanya masih utuh semuanya. Nah, ini untuk sablonnya juga masih bagus banget. Ini warna biru dongker. Nah, bagian lengannya ada sablon nomor 3. Keren banget, bagian belakang polos. Harganya juga sama di 200.000 ke bawah. Bisa dinego ya, bisa dapat 100. Yang penting kalian nego aja sesuai budget yang kalian punya. Ini ada Champion. Ini juga, ini satu-satunya brand yang gua ketemu pas gua review tuh, brand Champion di size M. Untuk ukurannya cukup bervariasi ya, ada M, ada L, ada XL, dan ada beberapa yang gua ketemu itu di double XL yang super-super jumbo banget. Jadi semuanya ada ya. Dan ini yang salur-salurnya juga cakep. Rata-rata yang brand polo, dan ini lapaknya memang rame banget malam ini. Nah, ini rangkaian yang gua spill ini, yaitu brand polo yang di atas ini yang harganya di bawah 200.000. Ada Lacoste polo, ini juga masih Lacoste. Pokoknya ini banyak banget brand yang udah disortir dan udah dipajang paling atas ini yang harganya di bawah 200.000. Tinggal dipilih aja dan jangan lupa di nego kalau mau datang ke sini. Untuk lapaknya Bang Andre ini ada di depan pintu barat Pasar Senen Blok 3 di pinggir jalan yang ada di taman ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada polo t-shirt salur. Ini juga cakep, warnanya lumayan ngejreng. Ada biru dan ada salur yang putih hitam. Ini yang agak big size. Ini size-nya XL, tapi yang size-size luar gitu. Lengannya juga cukup panjang. Dan buat berbadan-badan mungkin lagi nyari size-size jumbo, ini salah satu alternatif yang motif-motif salurnya. Karena semuanya itu ada di sini motifnya. Ada motif salur, ada yang polos, dan masih banyak lagi sih untuk pilihan-pilihannya. Dan untuk yang motif salur ini harganya itu di bawah 150.000. Dan rata-rata memang brand semua. Ada brand-brand dari Korea, ada brand polo juga, ada yang kombinasi brand Uniqlo juga. Nah, ini untuk size M dan warnanya cukup menarik. Nih, yang dua ini gua naksir sebenarnya yang warna merah ini. Cuman ukurannya agak kecil. Dia di size M. Ini brand Puma. Masih cakep banget, masih bagus lah pokoknya. Belum ada sama sekali yang cacat. Ini ada logonya juga, logo Puma. Dan gua ngecek juga tag-nya masih tag Puma gitu, teman-teman. Dan untuk harganya masih sama ya, di bawah 150.000. Jangan lupa dinego. Nah, bagian belakangnya juga masih cakep, belum ada crack sama sekali. Ini brand Puma. Nah, bagian lengannya ada logo nomor 4-nya. Cakep sih. Nah, ini untuk yang warna yang satunya ini, menurut gue ini cakep. Yang gue suka adalah kombinasi yang ada di kerahnya. Coba kita lihat di bagian yang ada kerahnya itu, gue suka warnanya, kombinasinya lebih cakep banget, lebih mewah. Nah, bagian kantong depan, nah ini ada sablon bordir gitu. Menurut gue juga ini cakep banget, dan size-nya lumayan gede di size XL, dan harganya juga sama di bawah 150.000. Dan yang dua ini, salah satunya ada brand Puma yang warna putih, dan yang satunya juga cakep, cuman dua-duanya ukurannya di M, agak kecil. Dan intinya di video kali ini gue akan nge-spill beberapa yang rekomend yang polo t-shirtnya. Ini juga cukup ngejreng, size-nya double XL, cukup gede, dan warnanya juga bagus banget. Ini brand Tommy.
Nah, kurang lebih kayak gini, masih bagus banget, belum ada cacat sama sekali, kayak masih baru gitu teman-teman, dan harganya juga di bawah 150.000, jangan lupa dinego. Nah, ini warnanya menarik sih, untuk warnanya cukup ngejreng. Nah, ini yang satunya warna kuning, dan size-nya juga cukup gede, agak big size gitu, double XL, dan untuk brand-nya masih ada tag-nya juga. Nah, itu nama brand-nya. Nah, ini yang masih salur juga, ini cakep, cuman ukurannya di XL. Dan rasanya pengen nge-spill semua, tapi nggak bisa karena banyak banget. Karena ini lapaknya baru buka untuk khusus kaos-kaos polo t-shirtnya. Kemungkinan nanti tiap minggu bakalan ada stok terbaru. Nah, ini semua masih ada tag-nya, brand-nya juga masih ada. Ada beberapa brand yang memang udah familiar, seperti Polo, ada Uniqlo, dan ada Lacoste, banyak banget, ada Puma juga tadi. Nah, ini ada salah satu brand Albatross. Apakah begitu cara baca brandnya? Mudah-mudahan nggak salah ya. Dan gue salfok aja sama bajunya tebel. Nah, bagian depannya itu ada saku dan ada nama brandnya juga. Nah, untuk sakunya ini ada resletingnya, jadi aman ya bagian depan. Nah, untuk yang bagian lehernya juga ada resleting gitu, dan resletingnya masih bagus banget, masih lancar dan masih kelihatan kayak baru. Dan yang satu ini yaitu baju olahraga bulu tangkis brand Yonex, dan size-nya itu di size S, agak kecil. Harganya juga masih sama. Bagian belakangnya masih terlihat polos putih, masih baru banget. Nah, ini ada salah satu yang bikin gua salvo, bagian kanan yang ada tulisan sportnya, menurut gua juga cakep. Gua naksir, cuman size-nya kecil, dia di size M. Harganya juga sama. Dan semua yang gua spill ini yang benar-benar udah bagus banget brand. Terus ada beberapa brand dari Korea juga, bagian belakang ini polos ya. Dan gua suka sama ornamen tulisan-tulisan di bagian depannya. Ini juga yang polosannya. Dan yang satu ini adalah brand Uniqlo, dan size-nya itu agak-agak big size di double XL. Nah, untuk tag-nya juga masih ada di tag Uniqlo, masih lengkap, masih kayak masih baru banget, belum ada cacat sama sekali. Dan ada yang bikin gua salfok, yaitu yang warna merah ini, cukup gede, 3 kali big size, 3 kali double XL lah pokoknya. Nah, bagian depannya itu ada resleting, dan bahannya itu cukup tebel banget, lumayan tebel. Nah, yang bikin gua salfok, ada satu yang bikin gua salfok, yaitu bagian belakang ada gambar, masih bagus, belum ada crack sama sekali gambarnya. Cuman ini ukurannya cukup gede ya untuk ukurannya. Dan yang biru dongker ini juga, kalau nggak salah ini brand Korea, ini bernama brandnya, dan lumayan gede untuk ukurannya. Ini double XL juga, mungkin yang berat badannya 80 kilo, 90 kilo juga masih muat yang ini. Nah, di sini juga ada yang harganya 35.000, seperti yang gua spill ini 35.000, 100 dapat 3 pieces, dan masih banyak loh teman-teman pilihannya. Nah, ini masih yang sekitaran harga di 35.000. Pokoknya gue spill semua contoh-contoh yang ada di lapaknya Bang Andre. Karena di lapaknya Bang Andre ini adalah perdana dia membuka atau pajang, yaitu kaos-kaos polo t-shirt gitu yang berkerah. Dan kurang lebih ini dia teman-teman ya, untuk lapaknya Bang Andre ada kaos-kaos juga, ada kaos oversize, ada kaos-kaos oblong, ada kaos-kaos vintage, ada yang kaos-kaos crew neck juga. Dan ini udah pernah gua review, yang belum nonton videonya bisa cek videonya di bawah. Ini yang crew neck juga harganya 35.000 satu pieces. Dan kurang lebih kayak gini teman-teman, untuk lokasi lapak Bang Andre di Pasar Senen Blok 3 di depan pintu barat, dan persis lokasinya itu ada di taman, dan tempatnya ini paling terang, paling luas, dan pilihannya juga banyak. Karena harga yang ada di lapaknya Bang Andre ini bervariasi, mulai dari 20.000, ada crew neck juga. Cuman di lapaknya Bang Andre lebih fokus ke kaos-kaos sama
kaos-kaos polo t-shirt yang berkerah gitu teman-teman. Nah ini ada salah satu, yang terakhir yaitu kaos Supreme, masih bagus banget, gue udah pernah review juga, jadi harganya udah pernah gue review, karena hari ini gue fokus di review polo-polo t-shirtnya, karena baru buka, jadi sekaligus mau informasikan buat teman-teman, siapa tahu ada yang nyari polo-polo t-shirtnya juga. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah ngikutin vlog hari ini, dan semoga vlog hari ini bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman semua. Sampai ketemu di next video, thank you for watching, bye-bye.